pada ulama pula. Dia kata Malailatul Qadar ni tak lain tak bukan nak berlaku Malailatul Qadar malam 27. Sebab gapo malam 27 berlaku Lailatul Qadar? Kerana Tuhan sebut Lailatul Qadar ni 3 kali dalam Al-Quran dia. Cuba kita klik buka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tuhan kata sesungguhnya kami ni waktu turun Quran malam Lailatul Qadar. Waktu turun duduk di Lauh Mahfuz mari kepada Baitul Izzah di alam dunia lain ni. Bukan waktu turun bumi dah. Waktu turun Quran ya duduk di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian malaikat Jibril tu imlak baca ya tanda-tanda-tanda. Ambil toko waktu turun mari di Baitul Izzah. Tempat langit duk nampak lah ni. Situ tu ya turun malam Lailatul Qadar. Patul pada tu turun sikit-sikit tak ada kira malam puas tengah hari dah lah. Atas mengikut berlaku di atas Nabi lah. Waktu tu. Tapi turun toko tu malam Lailatul Qadar. Sampai atas Quran ni turun malam bulan Ramadan. Hagena dalam inna azalnaro yang kata turun Lailatul Qadar. Ha ya tak ada apa kali fikir kali tu nampak apa belawai. Tak ada belawai. Sebab Lailatul Qadar tak ada boleh lain malam Ramadan dia. Ah deh. Lepas tu dia turun saat ni tu kok malam Lailatul Qadar duduk di Baitul Izzah. Ha duduk situ. Kemudian dia tanya Nabi, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Mun tak tahu Muhammad gapo nama Lailatul Qadar ni. Malam Lailatul Qadar ni malam gapo? Dua dah. Tuhan jawab sendiri pula. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam yang Tuhan sudah takdir segala urusan kerja pada malam itu hatta ke malaikat. Siapa malaikat turun tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat pun turun dan roh pun turun. Kata kandak ke roh situ malaikat Jibril. Dia waktu turun pak panji semua. Dia pocok di panji kubur Nabi Muhammad satu panji. Payal tok pocok pula satu Baitul Muqaddas dua panji. Pas Masjid Haram so, pas di Bukit Tursina so, pak dera semua. Dia turun pada malam itu. Pak yo turun malam tu tu Lailatul Qadar yo turun wisalah belako. Masuk ke rumah mohon ayuk mohon hamba. Dah mau pengurusi mau tok bilah mau beheng kita sipu, mau kadah dia mau kamah mau susah. Masuk. Assalamualaikum. Malam ni Allah Taala mari khair salam belako kepada orang mukmin. Panggil nama sore-sore. Kuca wali rumah tu ya ada orang balah. Kamah-mah ada kita balah ni. Bakit tangin nak tengok. Ha ha. Debalah tak asuk bebas. Orang tak boleh kira debalah. Kena cara molek tu ke dek? Ha, ngatuk tua pun balah. Adik-adik pun balah. Ha, tak boleh kira ke tu. Hak teruk sekali, anak ngamuk pun balah ada ke. Nah, apa bensor dengannya kali dah. Pasal mok yang kata kena. Kalau anak ku yo yak tak soyak nama apa-apa dah. Ya kalau anakku mari tengok mayatku aku tak reba dunia dan akhirat. Tuhan nak mati dah. Gapo anak wak salah dengan dia sara tu. Tu nak ya. Lon ni anak duk makan mata tak beradu lagi. Teka hidup tak ada lagi mengenah. Bo dia habis nafas di badan duk boleh kecek gagak-gagak, aku tak reba dunia akhirat anakku mari tengokku walaupun mati. Ni nak oi atas patago tu nak anak ngamuk balah. Tu mok sakit hati tara mana tak tahu tu. Tak lain tak bukan tak mengendah diri orang okay, panggil. Nah, innal jannatu tahta aqdami ummahat. Bermula syurga ni wa tapak kaki ibu. Pas nak masuk lagu mana dia tak laki tak reba. Ada apa nama di nemok demok tak reba, mok tak suka, mok tak halah. Ada balah. Habis tahu orang balah tak ada labu. Malaikat dalam bulan malam sabai tak masuk juga. Dalam Lailatul Qadar kal berlaku malam malam esok kata dia, tak masuk. Sebab dok sekat orang tu tak orang tak baik orang balah orang tak baik ada. Kita tak kita tak ada balah lek demo. Ha tu betul baiknya. Ha kalau kita betul sungguh kita tak balah lek demo kita kita gol boleh 3 kali. Ya. Lagu mana ke ada dah gitulah ya dah. Nampak sehat tak sehat mana sedia puasa. Ya tak jawab gapo. Duk 3 pagi jumpa assalamualaikum. Lagu mana ya? Khabar baik atau baik? Ya tak jawab pula. Mari pula assalamualaikum ya. Dah, apa nama ni orang ke salat jumpa mari belah lek tanya mah. Dia tak jawab gak. Lepaslah kita. Pak kita kita gak juga tak juga begini kerap perut. Pau berlaku Lailatul Qadar, malaikat tak masuk. Dia masuk kat sahabat salat lagi dah. Habis tangi wasal mu bagi esok bila berlaku Lailatul Qadar. Dia ada alamat. Ah, dah di antaranya. Nombor 2 dia tak masuk lagi rumah pula. Orang mekali mabuk.
Mengkali mabuk tak ada beradu. Walau ketung kau, nah, debu putih kau, atau kita tegak kau, agak kau, tak ada beradu-beradu. Kalau poso tengah hari, tengah malam ya gebu. Tidak tak enak kau lah, pakai tengah hari selalu dah. Berapa hari baru boleh poso. Lepas tu dah gomong-gomong ketung tu. Ni malam tu kau dah rumah ya tak masuk juga. Nah, dan lombang tiganya, orang yang mengkali mabuk, orang yang orang balah, dan yang lombang tiganya, orang deraka kau ibu apa. Itu tak asuk kau. Tak asuk terlepas. Malaikat malam tu turun, tanah zalul malam, ikat war ruhu piha. Ya waktu turun malam tu tu, tu malaikat turun tu, dan malaikat Jibril pun tak masuk. Kalau orang panggil deraka kau ibu apa. Itu besar tak besar dah. Di antaranya, malam tu kau dah saat ni. Sebab apa boleh panggil Maitul Qadar? Karena malah ia banyak kelebihan. Dan Qadar ia banyak, ketinggian ia banyak, kebesaran ia banyak, boleh panggil malah Laitul Qadar. Atau Laitul Qadar boleh panggil malah yang tu yang sudah takdir. Urusan kerja yang hantar pada malaikat untuk menyampaikan kepada orang beriman dia oleh muka bumi. Masuk. Sebab itu nak kenal alamat dia, pagi esok matahari panah tak terik. Karena melia kepada malah hebat sangat. Dan segala binatang jenis burung hayat kukuk tak banyak pagi tu sebab melia kepada Malaikatul Qadar. Dan lagi pohon kayu pula hodok cenguk jenis pininya gapo betar rokong nampak duk diri, tapi bila Malaikatul Qadar berlaku ia menunduk sikit kerana hormat kepada malaikat tu. Dia ada orang panggil alamat dia ada pula. Untuk nak kenal dia ulama dak royak. Kamariye dia kata satu pendapat ni nak berlaku Malaikatul Qadar ni adalah malam 27. Sebab tu yang sebut Lailatul Qadar ni tiga kali dalam Al-Quran dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dah, so wa ma adraka ma lailatul qadr. Dua. Dah, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Tiga. Pas tiga tu so sekali sebut Lailatul Qadar ya ada 9 harah. La ya lata alif la qadar. La ya lata pa alih lekoh dara limu. Jadi semuanya dikatakan 9. Pas 9 tiga kali sebut dah sam kau jisip cip. 3 kali 9 27. Sabit ulama kata 27 ni nak berlaku Laitul Qadar. Sebab tu yang sebut Al-Qadri dalam Quran dia 3 tepat. Pas Mekah pun super pak masuk malam 27, Allah bangun ni ron-ron tempat duduk hotel berak-berak naik selalu dah. Nah, hai selalu dah orang panggil 27 daripada bulan Ramadan. Sampai itu 27 pada tahun ni kena pada malam Selasa. Nah, kena pada malam Selasa. Dan tengah hari itu hak nayuk istihas ane. Nah, istihas ane kena 18 bomolek bulan Mesa. Alik malam tu Laitul Qadar. Lepas tu kalau kita nak sedekah, kita dekah malam itu selalu dah. Sebab apa? Dekah masuk dalam Lailatul Qadar. Tengah hari tu ya puasa ya, tapi puasa pun lebih dah 27. Tapi tak sama dengan malam Lailatul Qadar ya malam ya. Jak lepas ngorek Tuhan hatta malaikat turun di bumi, sapakah hatta matla'il fajr. Siapa naik fajar, habis dah lah. Habis Lailatul Qadar. Oleh demikian itu apa nama ni? Nah, surat-surat hok kerok untuk nak beli tanah tu kita ambil lebel-lebel pergi bayar pada malam tu. Nak bayar loan ni pun tak ada podoh. Orang panggil pahala sunat pergi jadi pahala wajib. Tapi nak pergi bayar di 27 Rajab, 27 Ramadan pun tak ada apa. Kalau malam tu berlaku Laitul Qadar sungguh, tak ada apa lah. Kau bergano-gano lagi. Kita ambil sekeping tu 50 kuk. Atau kita pergi ambil 2 keping 1 kuk. Kita pergi wipak keping tu 102 keping 1 kok. Kalau kena bertelai 27 Rajab pada malam tu, lebih baik 83 tahun 4 bulan. Tikai lah weh, tikai. Tikai ni tak berdosa ni. Terah lah weh, ambil lah. Pakai yang ambil lagi, kita ingat kau mokpok kita oleh kubur. Allah lah, hapsa sekali.